Warga Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi khas di bulan Ramadan, yakni menyajikan bubur muhdor yang hanya dimasak saat bulan Ramadan. Proses memasak bubur muhdor ini dilakukan langsung di halaman Masjid Muhdor di Jalan Pramuka, Kota Tuban, yang kemudian disajikan kepada jemaah saat berbuka bersama. Bulan Ramadan menjadi momentum paling ditunggu oleh umat muslim di tanah air karena banyaknya tradisi yang dilakukan di bulan suci. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terdapat makanan khas yang hanya dibuat saat bulan Ramadan saja, yaitu bubur muhdor. Bubur muhdor merupakan bubur yang dibuat dengan bahan baku dari beras, santan kelapa, daging kambing, dan campuran bumbu rempah dengan cita rasa khas Timur Tengah. Bubur muhdor ini dimasak langsung di halaman Masjid Muhdor yang berada di Jalan Pramuka, Kota Tuban. Bubur muhdor ini kemudian dibagikan kepada warga maupun musyafir untuk berbuka puasa. Ketua Takmir Masjid Muhdor Habib Agil Bunumei mengatakan, bubur muhdor hanya dibuat khusus pada bulan Ramadan saja. Pembuatan bubur muhdor ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan di Masjid Muhdor Tuban. Menurutnya, pada awalnya bubur ini dibuat hanya diperuntukkan untuk kaum du'afa, namun seiring berjalannya waktu, makanan ini boleh dicicipi oleh jemaah masjid yang ingin menikmatinya. Di awal mula kegiatan ini dijalur dulu, yang zaman dulunya itu untuk menyediakan takjil ketika puasa untuk orang yang kurang mampu. Zaman dulu ya, zaman dulu ya, sudah ada. Kegiatan ini setelah pada zaman-zaman akhir-akhir diteruskan sampai sekarang. Setiap harinya dibutuhkan sekitar 25 hingga 30 kg beras serta 7 hingga 10 kg daging kambing untuk membuat bubur muhdor ini. Warga mengaku senang menikmati sajian bubur muhdor ini, bahkan mereka rela antri sejak pukul 4 sore untuk bisa menikmati kelezatan bubur muhdor. Ini sering Mas ikut? Setiap hari. Setiap hari. Ini untuk apa Mas nanti? Ini setiap bulan Ramadan pasti. Dari jam berapa ini datangnya? Jam 4. Tapi di jam 9. Warga mengaku rasa bubur muhdor ini berbeda dengan bubur lainnya. Campuran daging serta bumbu rempahnya membuat sajian ini sangat nikmat. Selain suka dengan kenikmatan bubur muhdor, warga juga senang karena bisa bersilaturahmi sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dari Tuban, Jawa Timur, Bambang Yulianto, Media Group Network.